कसले से आ रहे Selamat pagi. Di pagi hari ini saya berada di Kecamatan Kemangkon. Sebelah sana adalah Desa Semilir, sebelah sana adalah Desa Pegandekan. Di atas jembatan, bekas jembatan rel kereta api warisan SDS yang menghubungkan antara ke sana adalah ke arah Purwokerto. Ke sana adalah arah Lampok, Banjarnegara, Wonosobo. Dan di sini dibangun dulu oleh Belanda jembatan rel kereta api SDS yang konstruksinya terlihat sangat kokoh dan kuat di Desa Sumilir sebelah sana, dan sebelah sana adalah Desa Gandekan. Yang kalau diteruskan sana ada jembatan lagi satu, jembatan Sungai Serayu rel kereta api SDS, dan jembatan ini masih dimanfaatkan oleh warga untuk melintas di Kecamatan Kemangkon ini. Di sebelah sana nanti ada stasiun, dulu ada stasiun Kemangkon, sampai kemudian habis stasiun Kemangkon, stasiun Lampok. Dan sebelum ini, di sana itu ada nanti halte di Sumilir. Dan di atas jembatan ini saat ini kondisinya cukup lumayan ngeri-ngeri sedap karena kondisinya lagi air, debit airnya lagi tinggi. Dan di bawah sana kali Kelawing ini, sungai Kelawing ini banyak dimanfaatkan untuk menambang pasir tradisional oleh warga. Dan aliran sungai Kelawing ini diteruskan ke sana akan bertemu dengan Sungai Serayu yang nantinya akan bertemu dengan pantai selatan. Dan kalau dilihat di sini konstruksi jembatan ini, si betonan ini di bawah ini sangat terlihat sangat kokoh, dan besi-besinya juga, dan kayu-kayunya di bawah itu meskipun sudah keropos tapi masih ada wujudnya, sehingga bisa dikatakan masih awet. Dan di situ di rel kereta itu tertulis SDSM, sehingga bisa dipastikan bahwa rel kereta ini adalah warisan dari perusahaan Serayu Dal Sumatera Maskapai, yang merupakan perusahaan kereta api swasta dulu yang mengelola jalur di wilayah Banyumas dan sekitarnya. Saat ini cuacanya cukup mendung dan debit air di sini juga besar. Di sini kayak dibangun rumah pompa air, dan di bawah sana dibangun tangga baru. Ini. Campuran. Orang semua. Cuma di Indonesia yang pertama ya apa? Andalas apa apa sih Sumatera, orang Aceh ya. SDSM SDC 095. Apa? Tulisannya Jerman. Auf Naum Schute. Auf Naum Schute. Nomor berapa itu, ada nomornya itu? Auf Naum Schute nomor 40. Yang ini Guten Dev. Schute. Ini relnya rel SDSM nih, Serayu Dal Sumatera Maskapai SJC 40. Ini semennya asli nih ya, Ria? Ini semen Portland asli ini, yang
ada kemungkinan masih proses basah, dan kemungkinan ini diproduksi NV apa itu, pabrikan semen yang ada di Aceh, pabrik semen pertama di Indonesia ini, ada kemungkinan menggunakan produk itu. Dan teknik penyambungannya juga antara konstruksi besi, ada jenis semen lain ini, jadi dia ada sebelum langsung dengan semen Portland, ada campuran semen lain sebelum menyatu dengan besi. Mungkin untuk antisipasi pergerakan pergeseran konstruksi, sama untuk mencegah korosi. Ini semacam semen putih, cuman jenisnya kurang tahu. Kalau yang jelas ini Portland semen tipe 1. Awal-awal ditemukannya semen untuk konstruksi, ya mungkin ini masih menggunakan itu. Dan yang jelas proses produksi semennya, produksi semen proses basah namanya istilahnya. Jadi setelah udah jadi batu itu ya. Iya, nyari 100 tahun dia bukannya apa namanya? Korosi, tergerus dan lain sebagainya, tapi justru dia mengeras sudah seperti batu. Tahun 1930-an. Penambangan pasir. Bronjong menahan erosi, aliran banyu kan sang kanan. Ini sore judulnya bronjong, karena bronjong tetap pangan. Ini jembatan apa Pak? Ini jembatan Klawing Muntang nggih. Jembatan Klawing antara Pegadaian Sumilir dan ini. Sumilir. Sebelah kiri niku Sumilir. Sumilir napa Sumingkir? Sumilir. Sumilir kali Pegadaian. Sumilir. Sumingkir. Sumilir. Sumilir. Konfirmasi Sumingkir. Jadi saya lewat tadi, ternyata ada roda 3 lewat. Jadi saya bilang tadi bahwa akses roda 2, dan ternyata ada roda 3 bisa lewat sini. Dan kayaknya juga dari sisi lebar sebenarnya mobil-mobil kecil juga bisa lewat. Oke, kita berjalan ke sana, ke arah Banjarsari, ke arah Purwokerto.